Sementara itu, pada bidang lomba film pendek tercipta 12 film karya siswa SMK. Materi atau tema film pada bidang lomba ini adalah warna budaya Indonesia atau kearifan lokal yang merepresentasikan tentang optimisme dan kreativitas generasi muda. Dengan semangat, kayu sepeda, menyusuri jalanan yang setiap hari kulewati. Dengan durasi film minimal 7 menit, maksimal 10 menit, aspek rasio 16 banding 9, materi hasil akhir film MP4 dan MOV menggunakan ilustrasi musik garapan sendiri, apabila menggunakan musik orang lain harus sesuai izin penciptanya dan dibuktikan secara tertulis. Bidang lomba film pendek diikuti oleh 23 siswa atau 7 tim yang rata-rata berasal dari 10 sekolah jurusan multimedia. Adapun kriteria penilaian meliputi ide cerita, naskah, penataan kamera, penata musik, editing, dan penyutradaraan. Pada bidang lomba cipta dan baca puisi di acara FLS 2N di Kota Yogyakarta, diikuti oleh 17 siswa dari berbagai sekolah kejuruan. Setiap peserta dalam bidang lomba ini harus mengikuti lomba yang terdiri atas dua tahap, yaitu tahap cipta puisi dan tahap baca puisi, dengan tema yang telah ditentukan. Peserta berasal dari SMK Negeri 4, SMK Marsudi Luhur, SMK Ma'arif, SMK Muhammadiyah 1 Yogyakarta, SMK Negeri 7 Yogyakarta, SMK Piri 3, SMK Muhammadiyah 2 Yogyakarta, SMK Taman Siswa Jetis, SMK Negeri 5 Yogyakarta, SMK Negeri 6 Yogyakarta, SMK Kesehatan Mulia, dan SMTI. Karya-karya puisi siswa SMK non-seni ini penuh makna, terlihat saat memasuki tahap lomba baca puisi. Adapun aspek yang dinilai meliputi ekspresi, penghayatan, pelafalan, dan isi dari puisi tersebut.